Yang Nabi kata, awal-awal Allah Ta'ala akan soal hamba dia di kiamat esok Allah semaya. Kalau semaya kita Tuhan terima, segala amalan lain Tuhan terima. Tapi sebalik, kalau semaya kita Tuhan tak terima, maka segala amalan lain Tuhan tak terima. Sebab tu bapak pada hari ini, masa sejak setengah kalau boleh, kita nak kecek bak semaya. Nak mula pada awal siapa kita wisalah. Nak mengaji satu persatu, nak jadi khotan kapun ni sekali. Ni kadang-kadang kita semaya selama ni. Semenjak pada kita akhir balik siapa umur lah ni. 50, 60, 70. Kita tanya, adakah aku semaya ni? Biasa gedepek dengan Tok Guru. Biasa kita tanya ke dengar awak nak takbir lagu ni. Dengar nak baca Fatihah. Dengar nak baca At-Tahiyyah. Kita tak rajin pergi belajar. Kalau tak belajar, bacaan kita salah. Allah Ta'ala tak terima ibadat kita. Tapi harap ibu bapak, hak lepas dah kita nak mengaji dah. Tapi di luar ni, kita buat setak semula. Dulu kita ngaji pondok dah, tadika dah. Nih, kita semaya insyaAllah. Harap kata Tuhan terima lah kita hak lepas. Tapi mula pada hari ni, kita baru semula. Kita ngerti. Hari ni, permulaan apakah semaya? Kita berhenti selalu. Semaya, semaya. Apa bayar semaya? Mai apa selalu? Ha. Sebab ni boleh. Semaya, semaya ni menyebutlah kita fiqh aqwalun. Beberapa bacaan. Kenapa saya baca? Wa af'alun dan beberapa perbuatan. Kena bahasa buat. Maksusah yang tertentu. Nak baca, nak buat yang tertentu. Bukan baca ikut sedap. Dia buat bukan baca ikut kanak. Baca turut yang mana Allah Ta'ala raya. Wa ratilil Qur'ana tartila. Kita nak baca mengikut tajwid. Dan kita nak buat. Dalam semaya, bila nak buat, mengikut hak Nabi raya. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi. Semayalah kamu, macam mana mu tengok aku semaya. Sebab tu nak tobek cerita ni, bapak semua. Satu orang yang bernama Khalid bin Rafi. Dia ni seorang jatuh. Ketika Nabi duduk dalam Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Nabi duduk nyana dini sudah semaya. Dia mari. Ngok-ngok-ngok semaya. Sudah semaya menjabat salam dengan Nabi. Nabi kata, irji' fasalli. Mu semaya semula. Gi semaya pula. Sudah semaya siap, mari jabat salam pula. Nabi kata, irji' fasalli. Gi semaya semula. Sapa tiga kali. Nabi kata gana, fa innaka lam tusalli, mu tak semaya lagi. Tak semaya gana, kawai tunduk bercakap dah. Ha. Tu baru Nabi raya, iza kuntum ila salah fakabir. Bila mu nak semaya, takbir kena. Pak kita takbir kena kedah. Bapak semua, hari ini kita mengaji. Tu semaya. Aqwalun wa af'alun. Beberapa bacaan dan beberapa perbuatan. Itulah semaya. Mukhtatihatum bitakbir wa mukhtatimatum bitasli. Mudah dimulai dengan salam. Mudah dengan takbir. Allahu Akbar. Tu semaya. Pastu wa mukhtatimatum bitaslim disudah dengan salam. Assalamu alaikum. Sekak tu ya. Wa rahmatullah paniki palekane tu sunat. Nah. Ha sebab itulah kalau kita nak ketuk sangat. Nak kecil sangat tu email lama ok lah wida situ. Ok wida assalamu alaikum. Panak ketuk-ketuk.
Botak salah. Assalamualaikum. Puh. Ha, tak apa. Sah mayat kita. Tapi syaratnya paling lek kiri pun. Sekatul. Sebab kita batal dah. Hak tak lehnya. Kita salah tak ada habis. Assalamualaikum. Ha, tak boleh cerita. Ha, semayat pun tak boleh dah. Ha, tu cara semayat. Baik. Hari ni. Oh. Tak, eh, tak sedap special. Asal. Tak sedap weh, eh, kat mana? Oh. Ah, tengok. Ha. Oh. Tak pakai gun pun tak apa. Ah, tengok, dah. Cabut lah dah, cabut dah. Haa, ah, tu. Mahir orang asal sini. Haa, ah, baik. Kita nak mengaji di hari ni. Dah. Kita nak mengaji di hari ni. Haa. Ah. Kena pakai tali tekak lah, Pak. Haa, ah, tengok. Hari ni, perhati mulai bayar. Kita nak mengaji semaya. Dalam semaya ni tidak payah mana. Nah? Kih payah tu kita tak erti je. Dari erti tak nak payah. Dalam semaya ada tiga. Pak kih. Mula hari ni, kita mula-mula ni. Wih siapa suk bila perikut lah. Kita wih habis pak semaya sekali. Di antara kita nak mengaji nak semaya ni, kena erti syarat. Mula syarat dulu. Syarat semaya. Yang kedua, rukun. Dua. Yang ketiga, sunat aba'ah. Yang keempat, sunat hai'ah. Pak ni lah, kalau kita nak mengaji, pak nak semaya sungguh, we boleh ni. Barulah mudah-mudahan semaya kita, Allah Ta'ala akan terima. Berarti malak bayar. Syarat, apa syarat? Ma yutawakafu wujudu say'in wa kana kharijan an haqiqatihi. Barang yang terhati. Barang yang kita nampak. Suatu kala tu sebelum daripada hakikat semaya, bukan dalam hakikat semaya tu syarat. Makna sebelum semaya tu kita buat dah. Kita kena Islam misalnya. Kita suci pada hei dan ipah. Kita akil balik. Tu panggil syarat. Ma yutawakofu alaihi wujudu say'in wa kana kharijan an haqiqatihi tu tak ada. Ha. Ha, tu tak ada syarat. Nah, baik. Bila kita syarat ni ada berapa jenis? Ada tiga. Syarat. Satu syarat wajib. Dua, syarat sah. Tiga, syarat kabul. Kita wajib dah cukup syarat wajib. Kena semaya. Tak semaya dah seorang ni. Lepas kita nak mahu sakit. Jarum dah cokeng. Baru lagi kena maya ke tak? Wajib kena maya. Ha, tak ada. Baik, ni syarat wajib, syarat sah, syarat kabul. Wajib kita wajib dah misalnya. Syarat sah kita sah dah. Syarat kabul. Apa kabul? Tuhan terima ke tak?
Masalah ni. Hari ni kita ngaji molek. Baik. Syarat wajib nak sembahyang ada berapa? Ni. Siapa kurang salah satu pada negara ni, tak wajib sembahyang dia. Ne? Mana ni? Pertama, sampai dakwah Rasulullah. Pak kita ni, lama dah. Pun ada, hadis pun ada. So ni, kita wajib sembahyang. Tapi kalau tak sampai dakwah Rasulullah Muhammad, orang ni tak wajib sembahyang. Pak dia mau tanya lah. Abdullah, ayah Nabi dengan Aminah, ibu dia, sergakan dengan kau. Sini bapak, Abdullah dan Aminah wajib nak sembahyang ke tak? Tak. Sebab tak sampai dakwah Rasulullah. Apa yang hidup masa mana? Masa Nabi Isa alaihi salam. Antara Nabi Isa siapa Nabi Muhammad 500 tahun lebih. Isa mula pakai kitab gapo? Kitab Injil. Tapi saya Nabi Isa ketika umur 33, Allah Ta'ala akad naik ke langit. Tinggal kita Injil. Dalam ni yang siap kita Injil. Nabi yang terakhir nama Muhammad. Anak Abdullah, ibu nama Aminah. Siap dah. Dan rupa cakta Nabi Muhammad ni, orang tidak tinggi, tidak rendah. Pertengahan, sederhana. Kaya duk dengan orang tinggi, ya tinggi. Duk yang rendah, ya rendah. Tu tubuh Nabi Muhammad. Royak dalam ni. Dalam kitab Injil. Warna dia merah, capur, putih. Rambut engkel berpelok. Mata bercelok. Kita berubah. Sunat. Ha. Tu Nabi Muhammad. Tiba-tiba bila Nabi Isa tak ada, orang yang alih masa tu kitab Taurat, kitab Injil, dia tak ada. Bila Muhammad bakit akan tubik satu kitab Al-Quran. Bila tubik Quran, kitab Injil akan dimesuh, tak pakai. Lalu telah dia rekod sini. Dia ubah. Takut anak cucu dia turut Muhammad. Nabi terakhir nama Muhammad. Rambut betul. Ubah dah lah. Betul potrojin. Dalam tu rakyat rambut engkel. Warna dia nya hitam manis. Ha, tengok tu pula dah. Mata dia. Kalau dalam kitab ini asal bercelok. Jadak mata sabung. Boleh cari. Sebab tu orang ni tak percaya Muhammad. Mengaku Muhammad. Orang tak percaya. Di situlah Abdullah dan Aminah tak boleh nak pakai kitab sebab ejen direkod dah oleh orang Nasrani. Pernah ayah Aminah, ada ayah Nabi dengan Siti Aminah, ibu dia, mati ketika mana? Abdullah mati ketika Nabi Muhammad umur 2 bulan lepas perut ibu dia. Tak ada Nabi lagi. Pasti ibu mati ketika Nabi umur 9 tahun. Gilah dua orang negeri Zairah. Ayah dia, Abdullah. Di mana? Di Madinah. Tengok kubur. Nabi ni bapak kita pasal sedih dah pak mati. Tapi Nabi ni, ayah mati dah leperuk ke 2 tahun. 2 bulan. Leperuk 2 bulan. Terbaik tak tahu siapa dia yang ayah sebenar tak tengok rupa cakta. Hatu Nabi. Kelik siapa di kampung Abuak, umur Nabi ni tahu, mati Aminah. Orang tanya Aminah dan Abdullah, sergakah mereka? Di sini bapak menyebut ulama kata, bila siapa mati, di antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad, kita enjin nak pakai tak boleh. Nabi pun tak ada, celah ni, ahlil fitrah, orang suci. Mati, masuk serga. Kerana Nabi tak ada siapa dakwah, Nabi budak lagi. Hani, syarat pertama wajib ni, kita siapa dah? Sebab tu kita wajib
kena semaya. So, yang kedua Islam. Kita Islam. Orang kafir tak wajib. Yang ketiga, akil. Orang ada akal sepenuh tak gila. Yang keempat, balil. Apa balil? Siapa umur. Siapa umur ni dua. Kalau orang jatuh dua. Sejak pada 9 tahun, tengok. Kalau 11 tahun, dia keluar mandi. Maka orang ni wajib kena semaya. Tak keluar juga mandi. Tak ada ngigar apa tak. Kira 15. Wajib. Baru dia panggil balik. Ada perempuan tambah selagi. Ambil di 9 tahun. Mandi potak keluar. Hei potak keluar. Kira 15. Tapi kalau umur 11 tahun. Dia mari hei. Wajib budak ni kena semaya. Pak. Pak ada. Yang kelima. Suci daripada hei dan nifah. Kalau siapa hei nifah. Tak wajib. Dan yang keenam. Selamat daripada pecahan dera. Mata dia nampak. Telinga dia dengar. Mulut tidak keluh. Tak bisu. Kalau capur tiga ni. Telinga tak dengar. Mata tak nampak. Mulut kacak talih. Orang ni tak wajib semaya. Terus masuk surga orang ni. Kita nak nak aku tu. Nak nak masuk surga. Tapi tuli kita. Kalau ada. Hani. Wajib. Syarat wajib. Bila cukup nenek. Wajib. Sebab tu kita duduk mau sakit. Pempuh pakar. Jarum cokeng. Wajib nak semaya. Tengok. Siapa dakwah tak? Siapa? Islam tak? Islam? Ha. Akal sepenuh malak. Sepenuh. Amu akal balik. Akal balik. Apa? Mata napak-napak. Telinga dengar. Mulut boleh kacak. Maka orang ni wajib kena semaya. Walaupun jarum 3-4 cokan sini. Pan amaya lagu mana? Kena ngaji bak tayamung pula. Ha, insyaAllah. Bingo tak dengar. Ha. 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 Mulut boleh? Ha, tak boleh? Ha, enggak boleh kecek. Tak. Mulut kecek. Tidak ada tu. Tidak. Tapi atas kena beri pun tiga ni. Ha. Atau ada isyarat pula. Dia boleh kecek. Tak apa lah. Tidak. Dia royak. Dia reti. Tak reti. Ha tu. Tidak. Tapi yang menyebut lelaki kita kena beri pun tiga ni. Pun tiga ni lah. Tidak. Ha, mata tak nampak. Pak asal. Ingat mualat. Hak asal dah. Dah kalau kita umur 50 pun tak nampak. Tak boleh tu. Tapi lah kita lagu tu lah abang tu kita tengok semula dah. Dia kata. Becung tiga ni tak sore. Telinga tak dengar. Mata tak nampak. Mulut kacak tak boleh. Bisu. Ha. Tapi apa? Oh. Rolik ke dia. Dia bisu ni. Kacak tak boleh. Telinga tak dengar. Oleh ke capur waktu. Ha tu. Telinga tak dengar, dia capung dengan bisu. Bisu ni capung telinga dah. Kecek tak leh, telinga tak dengar. Kayak kecek ke mana, telinga tak dengar, tak nak kecek apa? Apa burung, apa tak leh? Kenapa tak? Kita kecek tak dengar, ayah ibu kita kecek, kita tak dengar. Nak kata apa? Dia tak leh jadi, boleh kecek telinga tak dengar. Beranak poh dia tak dengar. Dia nak kacak ambil kelima apa? Apa tak? Ha, tak ada. Sebut kata bisu, telinga tak dengar. Mata napa? Ha? Ha, mata napa tak boleh? Eh, boleh.
Alah tu. Ada. Abai ni syarat wajib ni kara. Bila tak ada gugur sahabat ni ni wajib nak semaya. Nah, pas cara semaya sanilah bak tayamu kecek semula. Yang kedua syarat sah. Berapa syarat sah? 9. Hok kita mengaji dah. Sembilan ni lah mana pun kena buat sembilan. Tinggal salah satu tak sah semaya. Sabit tu dia antara syarat sah. Nah, mana sembilan? Pertama, mengetahui masuk waktu dengan yakin ataupun zon. Kita nak semaya wicerak dulu. Masuk lagi waktu ni. Atau kita zon. Zon ni kita agak kata balik masuk. Banyak lagi masuk tu zon. Kalau wasuah, dah sok, tak sok. Kita pergi bukit. Hujan lebat. Je tak ada. Duk tak dengar sore kita. Ay, masuk dah berkali. Tak masuk, tak masuk. Semaya. Muka ambil semaya dah ni. Allahu Akbar. Bos sudah semaya orang mari. Pukul berapa je ni mui? Pukul 2:30 dah. Oh, kalau itu masuk dah semaya saat ni. Tak sah. Sebab kita tak yakin atau pozah. Walau lewat waktu sekalipun. Tu syarat nak sah. Tapi pak kita tak pos peka keliling orang bel. Tak ada bosan hak tu. Hak yang kedua pula mengadap kiblat. Oh, hak ni tak ada pelat sikit apa. Tak ada siapa musim ikut kiri, itu musim ikut alik. Balik naik, tak ada. Tak apa lagi. Yang ketiga, menutup aurat. Tudung habis. Kalau orang lelaki ataupun saya perempuan, aurat dia mai bawah dalam tu, siapa kat pusat? Sebab tu nak semaya tak apa. Kelah kemah. Ha, lepas tu Allah. Kena pak cik panah belajar. Kalau perempuan ataupun konsa. Konsa-konsa ni orang ada dua alat. Honinya, auratnya semua tubuh badan kecuali muka dan dua tapak tangan. Tak apa lagi hak tu. Hak yang kat pak kita nak kecek. Syarat sah yang kat pak ni. Apa? Mengetahui kaifiat semaya. Apa kaifiat semaya? Panah beza sejak pada kita usuli lagi. Siapa salah kita tahu hak mana rukun, hak mana sunat aba'ah, hak mana sunat hai'ah. Tapi kalau kita orang awal kata lah kita, orang tanya, manalah semaya semua ni weh? Mana hak wajib, mana hak sunat? Oh wajib belaka, tak apa. Ini bagi orang tak agak benar ni. Nama duk situ buat kita bukan ni. Ataupun hak mana wajib sunat lah semaya ni orang tanya. Wajib setengah, sunat setengah, tak apa lagi. Hak takut, hak mana wajib, mana sunat. Oh, Fatihah tu sunat. Ah, ha, tu lah. Ah, ha, ya. Apa? Ha, 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 ha. Ha. Ah, tak ada. Ah, kena, kena. Buat semua. Lama tinggal atas ayat akhir. Orang tanya, hok mana wajib mana sunat semaya? Wajib semua. Dia buat kedak atas ayat akhir. Tak buat. Tak sah semaya. Tinggal atas ayat buat? Tak buat, tak apa. Tak apa kok mana dia kata wajib semua. Dia kata. Ah, dia kata, dia tak reti. Dia tengok, wajib semua. Bukan wajib tak, Tuhan. Dia gini pun. Ingat. Ha. Bayar nak ngaji tinggi lalu. Ni kita kecek air kampung kan. Kan wajib semua tu, dia nak bialah tak reti dah. Ha. Dia kata sunat semua. Ha, tak ada. Beza situ. Sebab kata wajib semua tu, dia buat semua. Masuk sunat, abang, dia buat semua, dia kata wajib semua. Ha, lepas, sebab dia buat semua. Kata sunat semua tak boleh. Ha, takut tak buat, kata hak wajib tu.
Nah, tapi kita tak sedok situ lah, ada. Kita dok wirti. Mana kai pihak semaya mula pada usalli. Usalli fardal maghribi salah. Dok kata ni. Usalli tu. Hak tu sunat. Ambil tahu gitu. Nah, ambil tahu sasa gitu. Allah. Lapar takbir tu. Hak tu apa tu weh? Wajib. Dalam lapar masa niat pula. Kosak takruk takyeng. Sahaja aku semaya. Kosak sahaja aku semaya. Takruk fardu. Takyeng menentu waktu. Kena masuk perhabis tiga tu. Hak tu wajib lah tu. Allah wajib. Hak masuk mari. Kosak takruk takyeng wajib. Dua situ. Akak tangan pula. Yepak semua. Jujuk situ. Akak tanya, Allah, usalli sa'ni sunnah. Takbir Allahu Akbar tu wajib. Niat masuk wajib. Akak tanya sunnah hai'ah. Kalau akak tak apa, tak akak. Kalau akak boleh pahala, tak akak. Tak ada dosa semaya soh. Tapi akak kena cara. Allah. Hak gini tu, belana. Allah, dia tak naik hidup hari ini. Dia tak masuk lagi berkali. Macam-macam. Kita ngaji kan. Baik. Bila gitu, kita ngaji bak rukun. Khonis lagi. Apa? Wajib kita wajib dah. Syarat sah kita wasiat dah. Qabul. Apa qabul ni? Tuhan terima ke tak? Ni. Terima ke tak? Wajib kita wajib dah. Sah, syarat sah cukup dah sembilan. Hah? Oh, kita perekah ya saat itu. Alah, nak juga. Ya, terima. Ah, tu jauh ingat ke tak tahu lagi tahu apa. Suci pada hadah kecil dah hadah besar. Lima. Ah, orang tak sarap kami lepas kita dah. Eh? Ha. Ha, ni. Suci daripada najis yang tidak dimaafkan, hanyi babi tu. Daripada tubuh badan kita, pakaian atau petepak. Pak semaya. Apa dah? Ni. Tepat-tepat sujud. Suci pada hadah penutupan najis yang tidak dimaafkan. Maknanya, jangan ada di tubuh kita, di pakaian kita, dan tepat sujud kita. Kadang tengah ni, tak ada tambung. Tak apa. Jangan tepung dengan tubuh, jangan tepung dengan baju, jangan tepung pak sujud. Ha. Pekuklah hidung sikit. Ini buat mana? Mereka terus maya kucing, maya berok. Ha, empat orang kota tu je selang. Dahi. Dua tangan. Dah, dah. Mualak bayar. Biar hati rojah sok mau bayar ni. Dah, bukan. Bayar nak jadi haluh lagi. Kau mualak. Takut saya terlupa. Mualak ya. Tepat sujud bukan dahi so. Lama lutut tak taik sekerak. Bukan dia. Semua ni. Dahi. Tangan dua. Lutut dua. Apa perut. Ibu jari saat ni dua. Tujuh. Nah, baik. Lepas tu, ya ke? Apa lah? Lapa? Ha, tu je. Ha, dia beradu, payah nak hatu eh. Ha. Sani ya ke aneh sani? Ha, ya ke tujuh? Jangan menamahkan rukun fa'. Jangan. Jangan berkata. Ha, tu. Lain pada doa. Zikir ataupun Quran. Jangan kita berkata lain pada Quran, lain pada doa, lain pada zikir lain semaya. Hak zikir doa tak apa. Dan yang kelapa, jangan menambahkan rukun fi'li. Yang kita nak tambah sujud akak pala misalnya, tak boleh. Hak lapa tu.
Jangan menamakan rukun fi'li. Nya apa rakaat dua kali rakaat. Ha, akak pula. Ha, kenapa tu? Kelapai. Salat sah tu. Yang ke-9, jangan melakukan dalam sembahyang segala perkara yang membatalkan puasa. Jangan melakukan segala perkara yang membatalkan puasa dalam sembahyang. Maka tak leh. Namo ada caklak putih bah buat tobat. Dok ngak-ngak-ngak sembahyang bila-bila. Ha tu tak sah. Ha tu syarat sah. Hanya terkait demo pening kita. Ha. Kalau alia suci tak potosin misalnya ada lekat-lekat gigi kita. Jadi ya, atau di antara hodok luar ni. Kata ulama sekat ha. Ha dak mana ha? Eh, ale ha ai ha sekat ni. Re kha. Sekat ni telah turun boleh. Hok kon ni tak leh. Nama kita makan si minyak saat ni. Daging sedap. Kada-kada makan pasal selikin duk sini. Bos maya pun tu baik. Ah nak telah pasal saya ni. Ngau daging bang lek mak. Gok pun telah. Ah tu batal. Hatu jangan melakukan segala perkara membatalkan puasa dalam semaya. Berapa batal puasa banyak ah? Ha. Kodak air liu hok tepuh dengan benda lah ni lah. Tak apa? Suci ke najis di situ pula alia saat ni. Dia suci tak apa. Apa kita puasa kan ni? Nak telai boleh ni. Boleh telai. Syarat alia jangan keluar puasa. Bet lidah pok masuk pok telai. Tak boleh? Alia dua kasi tak lupa. Hak kita tidak boleh nak telai. Ha, kita puasa pula boleh. Ngok, payah tanya alia. Ini tak puasa. Kalau alia suci, tapi kita tubik luar menilih pada mulut, kita tarik telan, batal. So, yang kedua kita telan, bukan alia kita. Lagu mana? Ah, misalnya suami isteri. Ah, orang muda, okay? Yang main pun nak kering dia. Boleh puasa. Dia nak main mulut semua, telan, batal puasa. Bukan alio sendiri, alio orang. Tak puasa. Dah, satu pak puasa tu. Ha, klik kau ni, baik. Habis dah, 9. Semula nak kacik pula, saat ni rekah-rekah tu, bila? Hari lepas ni, syarat kabul. Wajib, kita wajib dah cukup. Syarat sah pun siap belakang dah. Syarat kabul ada 3. Syarat tu hai nak terima. Oh ni takut bayar ni. Batu hari ni fakta semua. Honi tak apa lagi. Honi belajar molek jangan honi. Allahu akbar. Amale tu hai tak terima. Baca Quran sedaklah kita Fatihah kena belaka mukrak ekepo cukup siap. Rokok sujud tahu habis kata hok sini kena sunat abah seto sunah ah sini rukun tahu habis. Tapi kita ada 3 perkara menyebab Tuhan tak terima semaya kita dan ibadat kita. Apa? Yang pertama. Kita dah tahun baru dah ni. Tahun baru hijrah panggil apa? Apa hijrah? Berpindah Nabi Mekah ke Madinah. Kita kena berpindah daripada dulu sampai lah ni. Dulu kita berpindah tahun baru dah. Di antara menyebab nak pindah daripada tak molek kita pergi kepada molek. Dulu malah kita ngaji tahun ni kita berjanji ya Allah, wisihat pada aku ya Allah, nak ngaji sampai mati ya Allah. Minta kita. Syarat hatimu ada 3. Syarat kabul, Tuhan tak terima ni ibadat 3 perkara. Pertama, orang ada sifat mazmumah. Sepak Tuhan merka Tuhan murah. Mana di antara deki? Semaya rajin lah. Poso kita rajin. Zakat keluar kerber weko tahun ni.
Semaya tak beradu, tapi kita ada sifat mazmumah, deki. Apa deki? Apa deki, Baya? Apa-apa? Deki? Apa deki? Ha. Payah juga deki-deki ni. Ha. Nak Melayu, apa deki? Nak Melayu lagi? Nak jadi kelubi lagi? Dengar, deki-deki ni cita-cita di hati kita nak wihilan nikmat di orang lain. Tuhan wih nikmat, Tuhan wih apa dia benar kebaikan sana. Kita-cita dengar di hati nak wih raik dia. Dia kaya, nak wih sesok. Menega dia berjaya, kita nak wih mapuh. Orang ada sifat tu ibu bapa. Al-hasadu yakulu hasanati kama ta'kulu narul hatak, kata Nabi. Deki tu makan segala amalan kita. Ha ni. Semaya sah dah, wajib dah, tapi ada ha ni. Ya makan segala amalan kita kama ta'kulu narul hatak, sebagaimana api makan sekal. Makan kayu. Tahak stoko, gerak habis. Tak setokok nak petai karai habis. Ni kita nyanyi bapak jaga molek. Sebab tu harap bapak kita semua. Tahun ni kita tahu baru dah ni. Tua dah setahun. Boleh dah nak oka. Ya. Ha. 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 Kita ni. Ha. Pada kampung tu, jelah pada tempat ngaji. Masuk hijrah juga, kita ngaji kampung kita misalnya. Habis, ha, kita pergi hijrah lain pula. Tapi maksud ulama mari sini ni, hijrah sini mana berpindah kita sendiri. Perangai PA kita kena ubah, kacak mula-mula. Ubah daripada kita, kita malahlah mengaji. Tani kita ubah, kita mengaji. Dulu malam tak rajin bangun semaya tuan haji, insyaAllah tahun ni kita semaya sunat tahajud. Atuh. Hijrah. Dua pengajaran hijrah. Tu pertama, saat ni kita kena berpindah daripada kejahatan kita, wujadi kebaikan. Daripada dulu kita ke Allah, tak boleh kata apa pun, pun lawai selalu dah. Tak boleh nampak orang, orang berlipai merah mutu serabut kita. Rumah dah berepek, nampak burung kelip pai merah. Serabut kita. Gena makcik nampak kau kuruh, aku serabut. Makan tak lalu. Bapaknya, dia mahu sebelah beli pai mutu, mutu pai merah. Sakit hati, apa yang jual-jual serai kita dah. Tapi kih, kita penyakit tak molek ni. Tu dia panggil deki. Bila kita deki sana korang, walaupun amalan kita wajib semaya dah. Semaya posah dah. Tuhan tak terima ibadat kita sebab kita ada sifat deki. Begitu juga takabur. Apa takabur? Besar diri. Apa besar diri? Ha. Gemuk ke? Maya, apa besar diri? Kita tengok kita. Tengok. Dari segi ikut lah. Dari segi rupa, pakaian, segi ilmu, segi kaya, segi pekak. Akulah lebih. Dan orang lain tu hina pada kita belakang. Akulah lebih. Lek apa ni aku kaya? Aku alai orang lain jahil belakang. Mari perasaan itu, orang ni orang takabur. Pabik sama fu'ai apa? Ha tu. Mana yang kata lelaki tak kan lelaki? Orang ni, tepat ketetapan orang takabur dalam api neraka. Ha, ingat molek dah. Tu orang takabur. Sifat siapa takabur ni? Sifat iblis laknatullah. Ingat molek. Iblis dekat syurga dulu. Iblis dengan kita rasa lebih iblis. Iblis, iblis yang mengaku Allah Tuhan dia. Semua satu roh dia buat. Saya so, neraka. Apa kata iblis?
Usjud, usjudu li Adam. Hei, sujud Nabi Adam. Kau tu malaikat pun ada, iblis pun ada. Fasajadu, malaikat sujud. Siapa sujud pertama ketika Allah Ta'ala menjadi Nabi Adam? Jibril sujud. Mikael, Israfil, Israel. Lepas dia mana sujud, itulah semua malaikat tujuh pelalangi mai turun sujud. Bila sujud ketika matahari gerincir, kita kata Zuhur lah. Sapa waktu asar baru habis malaikat sujud. Lama mana? 100 tahun. Sujud ke Nabi Adam 100 tahun. Tak cek kita nak kerebel. Tapi illa iblis, kecuali iblis tak sujud. Ha. Hagana tak sujud. Aba wastakbara, iblis ya anggan tak sah nak sujud. Sebab ya bahasa dia terlebih. Saya kata apa iblis? Boleh mu tak sujud ke susu sujud ke? Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Qur'an baca boleh. Jadi amal ni. Ana khairum minhu. Aku lebih baik pada Nabi Adam. Lebih di mana? Khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin, kata iblis. Allah jadi aku pada api, jadi Nabi Adam daripada tanah yang busuk. Tak ke aku nak sujud ke dia. Ha, jalanlah tu. Dia pasal lebih dia. Baru tak jawab. Wa kana minal kafiri. Kalau gitu mu iblis dah mundraka pada aku satu kali. Aku sujud mu tak sujud. Mu jadi aku pun dengan aku. Semenjak pada ni mu masuk neraka tak tobat pak bila. Sejak tak kira. Sekali kesilapan. Pak kita ngatu hai apa kali? Beratus kali. Ni ana khairum minhu, klik Quran sikit. Baca panjang, baca panjang ni. Ha, pak kita ngaji sekali. Klik tajwid, baca Quran tajwid ha, apa? Apa panjang, panjang apa ni? Ana khairum min atapa? Ana khairum minhu. Hagena baca panjang. Ha, hagena panjang. Kau bahasa tak agak macam mana? Ha, kena tuan nak ketir. Eh? Baya. Panjai panak nak baca. Kau tak baca terus. Ingat pok kita ni ni ngaji saya nak royak semua ni. Baca boleh belakang tapi setekan sungguh. Apa baca lagu ni? Ah, hukum apa ni? Mana? Apa? Apa? Harakatul bina. Baca berapa alih apa harakat ni? Satu. Hagana panggil harakatul bina? Sebab? Sebab tidak ada huruf mak. Tidak ada ya. Tidak ada waw. Tidak ada alif. Tu yang panggil harakatul bina. Sini. Ana baca panok. Mana panok kat dia? Sebab? Sebab eh alih ni tak pakai alih ni. Ha kena tak pakai? Ha kena tak pakai? Tak tengok tu ada ke ni? Dia kata tak pakai salah. Salah ah. Bulat bulat ni. Alamat kata bulat. Bulat apa panggil ni? Bulat bujur. Baik. Bila bulat bujur, amalan lagu mana? Cara baca dia. Ya bulat ada dua. Bulat kecil, bulat bujur. Betul, bulat bujur. Bila bulat bujur dengan bulat kecil, serupa dua ni? Tak serupa. Tak serupa. Hak ni di atas gapa ni? Tak, atas hormat. Alih ya waw. Hak ni? Agama tak apa, tak kenapa. Ingat dah. Kalau bulat ya ada tahru illa alih ya wa. Hanya tahlih saya. So,
Amalan dua ni serupa ke? Tak serupa. Hak ni ke mana amalan dia? Hak ni ke mana ni? Ni bola kecil, bola bojo. Ha? Kerja dua ni. Hak ni kerja ke mana dia? Baca sama-sama. Apa anak mata-mata? Nak macam mana panak rasa ni? Ha. Ha. Nah, panak mata-mata tak lupa. Ha ni? Ha ni panjang mata-mata. Mana? Ketika wakaf panjang, kalau wakaf. Ha ni. Kalau wasa? Ha. Gini, dengar molek deh. Kena dah, kena dah. Kalau bulat kecil tak baca ketika wakaf, tidak baca ketika wasal. Bulat ni. Mana contoh? Ha. Ulaika. Kenapa tak baca ulaika? Kerana ada bulat kecil. Pas panggil huruf apa ni? Huruf tamahe ada pada tulisan, tidak ada pada bacaan. Ada? Ni. Kalau ni baca ketika wakaf, tidak baca ketika wasal. Ha ni tak baca ketika wakaf, tak baca ketika wasal. Tak serupa. Ha ni baca ketika wakaf, tak baca ketika wasal. Karena wakaf ana warqa. Dia kata tak ada asam. Kau ke selalu ana khairum minhu. Tidak? Ni alamat bulat bojo. Khair gapo hukum? Khai. Eh? Lin. Huruf lin berapa huruf? Huruf lin berapa huruf? Berapa huruf? Dua. Satu? Dua. So, lagi? Dua. Syarat lagu mana nak jadi lin? Syarat dia? Dulu-dulu pada dia mati, dahulu-dulu pada orang mati. Ha. Ya, ya mati. Mana saat ni, Hani? Ya, ya mati sebelum pada baris atas. Khairun. Ataupun waw yang mati sebelumnya bagi atas. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ha. Yau. Apa mak? Apa mak? Apa mak? Bukan mak bobong. Mak panjang. Lin. Lin. Lin lembut. Baca panjang lembut. Maliki yaumiddin. Ada cara dia. Hatulah kita ngaji sikit lagi, kita ngaji tajwid lah dah. Ni kita royak sebab terkecek ni. Hatu di antara orang sifat gapo? Takabur. Ana khairu minhu. Aku lebih pada dia. Sebab tu bapak kita hari ni jangan perasaan aku lebih. Kita nak kata demo hati pah tengok oh lebih aku. Itu orang takabur. Takabur masuk sifat mazmumah. Allah Taala tak terima ibadat kita. Molek dah. Ha tu. Banyak lagi masalah. Yang kedua. Yang Allah Taala tak terima yang kedua. Hang takut lagi. Hak sana kita beringat. Kalau biasa ada dah pun terselur dah lah. Hijrah lah. Hijrah apa? Hak ada, kita tak ada. Tahu hijrah kita ni. Yang kedua, Tuhan tak terima ibadat. Syarat kabul. Semaya kita semaya. Qura'a kita baca. Etikak seluding kita. Etikak. Tapi, yang kedua, beramal tanpa ilmu. Semaya tak belajar. Baca Quran tak ngaji tajwid. Etikak sifat 20 tak belajar. Orang itu hai tak terima semaya kita. Maya belajar tak. Saya tak terima. Orang bab sejik kita gaduh-gaduh semaya di rumah.
Tungak canggung, tungak canggung, tak nak kira lah. Saya tak terima. Ni syarat kabul. Dan yang ketiga, syarat kabul, ikhlas kerana Allah Ta'ala kita ibadat, bukan kerana lain. Kita mari sini, bukan malu kita email, tak kotik, tak bila dah. Pas mari ni, ingat kata Tuhan Raya Al-Quran, Nabi pun suruh. Talabul ilmi, faridatun ala kullu muslimi musliman. Nuntut ilmu ni wajib. Atas tiap lelaki dan perempuan. Sebab tu teman ngaji ni. Ha gitu. Tuhan Raya Al-Quran pula. Fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamu. Mungkin belajar tanyalah orang yang pandai kalau kita tak pandai. Sebab tu orang tak mengaji, orang ni berdosa dengan Tuhan. Habis. Habis kabul. Nak masuk sikit, rukun. 30 minit. Apa rukun? Oh ni kita kaduh benar ni. Ma yutasawwaru fi anu ke? Rukun-rukun ni. Rukun ni perkara yang tidak kita boleh jabar dengan sujud sawi. Hak tiga belah ni. Kalau kita terlupa mana satu, tak boleh nak tukar nak sujud sawi, tak boleh. Tak sah lalu. Ha. Sebab itulah kalau kita sembahyang, tapi bukan tak sah selalu, tengok dulu. Kalau kita terlupa Fatihah. Rukun Fatihah ni. Allahu Akbar. Ah, tamat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Baca. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ah, tak ada baca Fatihah. Ha. Pahala ke mana? Semayang lagi. Tapi rakaat ni lara kita tak dapat semula tambah 10 sebab kita tinggal rukun. Kalau di tahiyat akhir tak baca assalamualaikum batal terus. Sebab tu sebelum saya nak ayat hak tu 13 ni kita berhenti dulu mana rukun 13. Berhenti dulu pas baru cara-cara kita ayat. Baik. 13 ni terbagi kepada 3. Bagi pada 3. Ni. 1 rukun qalbi. Hati. Yang kedua. Kauli. Hak bahasa kena baca. Yang ketiga. Fa'li hak kena buat. Ni dah semayang ni. Kalau siapa tak baca, tak niat, tak sah. Innamal a'malu bin niat. Kena kita niat. Nak sah segala amalan, kena niat. Yang kedua, kena baca. Lebih lagi Fatihah. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatul kitab. Tak sah semayang, orang tak baca Fatihah. Ai baca dah. Baca tak kena. Tuhan tak terima. Dan yang ketiga, rukun fa'li, turut hak mana Nabi kata, salu kama ra'aitumuni usalli, semayalah. Macam mana? Mu tengok aku semayal. Ni tiga ni dah semayal. Rukun qalbi dah berapa? Berhenti sini dulu. Teman sosok. Rukun qalbi dah berapa? Apa kalau rukun qalbi hak asah hati? Dah semayal hak asah hati. Dua. Satu, niat. Dua, tartik. Yang kira rukun kauli, hak bahasa kena baca. Ada berapa dah semaya? Berapa? Lima. Mana satu? Satu, kak merah tu. Ha, satu, Fatihah. Dua, bila lah mana pun saya cukup. Kalau ingat tu bayar. Kalau ingat ni hak baca. Kalau tak ingat kita kalau ingat ada ingat tapi kita reti. Nak reti kok mano? Dah. Reti ni hak kita tahu.
Separuh kau kau ni, kau benih baca banyak lah Quran, lah semaya baca belakang. Ha. Saat ni kau kipak, kau sarak sah, kena panah beza. Ha. Kena beza. Rukun kau ni, hak bahasa kena baca. Sebut kata kau ni, dengan mulai. Suara yang keluar pada halkong kita. Terbaik dengan mukerak, dengan huruf. Serta pula, hukum, sarak, mukerak, cukup. Ni. Sarak, kita dengar sendiri. Lima kara rukuk kali kita kena dengar. Mana lima? Pertama takbir. Allahu Akbar. So. Yang kedua Fatihah. Hatu wajib tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang ketiga. At-tahaya akhir. Tasawuf akhir. Bukan mula-mula ni. Attahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tapi sekat mana dah? Attahiyyat sekat mana? Eh? Mana ni kau belum kawit di Malaysia. Dia kata, ustaz kita pandang sekat mana? Sekat mana pun cik dia baca? Kama salai ta'ala Ibrahim. Hatu bayar yang reti baca habis. Tapi tak tahu mana wajib. Pemain ayat reti, ambil yang tahaya siapa? Kama salai saya kata dia. Ha? Tak yang reti baca. Kalau reti, reti boleh royak. Mana wajib, mana sunat ba'at, mana sahih'ah. Tu panah reti. Tu yang reti baca. Mana ni tahaya ni? Sekak mana tahaya? Kama salai, ya panah kena. Yang ambil tahaya baca ni. Allahumma salli ala Muhammad wa baca habis. Itu yang kita baca. Ada pun kata ya panah ke? Beza boleh ke tak? Ya tak boleh beza. Sabit hari ni telah kita beza. Baca at-tahiyyah sekat mana? At-tahiyyatul mubarakatul salawatul tayyibatul lillah. Baya panah baca. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Sekat tu. Sekat tu tu at-tahiyyah. Tapi kalau rakaat per atahiyah pertama dengan atahiyah yang akhir tak sama hukum. Mana ada interpel? Sekat mana atahiyah? Sekat saat ni? Kalau atahiyah hok pertama hukum apa sekat tu? Ya dua atahiyah kita kan? Nah, atahiyah dua kita yang kira subuh lah. Ha, atahiyah pertama sekat ni. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Sekat tu tu atahiyah. Tapi kalau rakaat pertama, atahiyah pertama. Hukum wajib rukuk wajib ke sunat abaat ke sunat haiah? Dia kata ya. Sunat kalau pertama. Kalau hok yakin? Yakin? Rukuk dah. Ha rukuk. Begitu kita bayar tu. Tu panggil reti. Bukan baca reti. Ah, apa dah? Ha. Sekak saat ni, kalau at-tahiyyat yang pertama. Pertama ni, sunat aba'at. Yang mana? Apa sunat aba'at? Kalau kita tak baca, kena sujud sawi. Boleh? Tapi kalau ra'at yang kedua saat ni, okey, kita tak baca. Giwi salah, kita batal. Sebab ya rukun. Adapun kalau dah pertama, apa ni? Sunat aba'at. Bila sunat aba'at, sudah memenuhi lepas tahiyyat ke, nak wui salah sebelum, sujud sawi. Subhanamallah yanamu wa la yasuhu.
Tu kita kalau sore, kalau kita tengah ta'imah tak baca. Allahu akbar. Ah, ta'imah tak baca, terlupa. Kita makmum tak cakap subhanallah. Bangun perak. Ingat kita ta'imah jangan turut makmum. Cuma ta'imah makmum subhanallah sebagai peringatan. Kok mana kita? Baca ke tak baca? Kalau hati yakin kita imam tak baca, dia turut makmum. Bangun diri. Turut hati. Walaupun kata rekat dua dah, tapi kita berasa dah. Oh, pertama baru. Orang ni habis gagal. Subhanallah. Hei, dia turut demo. Turut keyakinan. Ni kita imam ni. Salah. Tak salah kita. Hak tepat salah. Makmum. Nak bangun ke tak mahu bangun? Haa tu. Makmum ni kena pandai pada email lagi. Nak bangun tak? Kita tak cerak, tak email salah. Tak baca ni, rekat kedua dah bangun perak. Nak ke mana bayar, nak turut ke nak baca? Tak email salah ni. Eh? Kita kena turut. Sebab ingat molat. Apa? Tahiyat pertama ni, orang kata wajib pada tinggal, tidak wajib pada ikut. Kalau tak imam tinggal, wajib kena turut. Kalau tak imam buat, tak apa kita nak bangun. Nggak malam. Tahiyat pertama. Tak imam, pun. Tahiyat kita serabut sakit sini lagi. Betih lagi. Oh, dia kata berunyuk ini. Tak imam tua lah kata, kau lama. Bangun. Allahu Akbar. Boleh? Syarat nanti dia. Ya ingat molek. Antara kita orang makmum ni, dua rukun hak asasi. Jangan kita dulu ta'imah dua rukun. Jangan kita lambat dua rukun. Ni payah ke makmum ta'imah tak akan nak tunggu. Taknya tunduk, ada sebasa. Sebab tu kita ta'imah dua tempat pak kita boleh tunggu makmum. Pertama ketika kita rakak, Allahu akbar. Bunyi preh-preh-preh mari, slow sikit tak boleh beradu sini. Harana nak melera ya boleh rakaat. Bima takut ya tunuk, kita bangun ya tunuk, tak boleh rakaat dia tertunggu. Tapi masa makmum tak mengaji pula dah. Tak emel nak tunggu, tunggu lah weh. Nampak mari. Ah, mana kilah kain perah. Perah. Dia masih piyah. Kita tunggu tadi dah. Takut tak boleh rakaat. Kita makmum yang perak. Allahu Akbar. Tunduk lalu. Sah macam apa tak sah? Sebab kita orang yang masbuk dah. Tak sah. Pah nak boleh rakaat, tengok. Kalau tak emel tunduk, ada kita. Telisih. Ha. Oh, selesai-selesai. Tak hamak dah, tak email. Tua, tak beramak tak lagi. Kita tak boleh rakaat. Tak email semain zuhur, pak, kita tiga. Tak email salah, kita pun salah kata. Kita tiga. Sahabat Nabi kata, Rabbaka iman laisalahu min qiyamihi illa syahrul. Banyak umatku semain, letih jaga malam. Dia ni. Kita tak pandai boleh, tak boleh rakaat. Pak semayang ngaji molek. Kita ta'imah nak 27. Habis pak modal. Ha. Tak boleh. Kita cek nak tak boleh tak boleh. Tika ta'imah rokok ni. Tika sini ni. Wih kita dah turun. Qada subhanallah. Pak ta'imah tengok. Kita boleh. Kalau lah kita ta'imah gini. Buat kita nak ta'imah naik. Kita tak boleh. Maya sah. Tapi syarat kena tambah rakaat setelah lagi. Kalau ta'imah tunduk, kita tak tunduk. Ta'imah bangun, kita tak tunduk. Ta'imah sujud, batal. Dua rukun kita tinggal pada ta'imah dengan tak ada kuzore. Dia menghaipa wajah tu wajhiya lillazi. Pada mahaipa gitu. Satu, muafiq masbuk kita akan ngaji. Dah, baik. Ha baik, kelik kok kita ni pula. Ni rukun kauli. Apa rukun kauli? Hak bahasa kena baca. Sebut kata baca, dengar telinga sendiri.
5. Satu takbir Allahu Akbar. 2. Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alami. 155 huruf kita dengar bilici. Yang keempat selawat Allahumma salli ala Muhammad. Yang kelima salat Assalamualaikum. Semua ni kata ulama rukun qauli kita kena dengar sendiri. Allahu akbar. Tak payah baca Fatihah. Kita makmum. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita pun amin. Tak payah baca surah. Kita bismillahirrahmanirrahim. Batal semayah. Jemaah tu kita tak dengar. Sebab telah hukum ayat 5 mertabak dengan molek tersemayang jemaah. Pertama hok nombor 1 bapa kita dengar sore. Takbir pun serupa, Fatihah pun serupa, tahiyat akhir pun serupa, selawat Nabi pun serupa, salam pun serupa. Sore kita dengar. Allahu akbar. 8 huruf we dengar. Alif la la ha alif kah bara. Allahu akbar. Hak nombor 1 kita dengar sore. Afdal. Hak nombor 2 dengar orang yang kedua. 1 2. Kak kita dengar makcik dekat sini. Allahu akbar. Ya dengar. Harus tak apa lagi bayar. Dengar yang ketiga. Bila 1 kita, 2 3. Sani mausul makcik dengar apa dah. Tu makruh. Kita baca Fatihah tak boleh pahala. Maya sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dengar yang ketiga. Makruh. Kita baca. Tak nak boleh pahala. Maya sah. Kau dengar yang keempat? 1 2 3 4. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Orang empat dengar. Hari kita baca Fatihah. Dosa. Semaya sah. Tak ada pasal-pasal. Ia kelima. Bukmun kita sendiri tak dengar. Usalli fardal maghribi salasa raka'ati ma'mur. Banyak. Banyak pasal hati ngeri. Tak sah orang ni semaya. Sebab rukun kauli. Ni. Pas nak takbir. Kena ngaji takbir lah pula. Allahu Akbar. Dalam takbir. Bismillah. Salah. Tak ada. Takbir. Bismillah. Kesalahan. Siapa kata hak bismillah ni? Tak sah. Ni. Rukuh ni. Kita pergi dulu. Yang ketiga. Rukuh fa'li. Hak bahasa kena buat. Kauli 5 7 rukun fa'li ni cukup 13. Hak ni bayar tak buat hak ni pakai tak nak cek banyak. Pas buat kena. Mana pertama berdiri betul. Betul setara mana? Tulah belakang kita betul. Allahu Akbar. Sabit tu kau takbir. Tidak dalam kita betul. Mari pahdak Allahu Akbar. Tak sah maya. Syarat takbir. Ketika kita diri betul. Salli ke iman. Semayalah kamu dalam keadaan berdiri. Bagi kuasa. Fa'ilam tastatak. Jika kamu tak kuasa diri. Faqa'idan. Duduk. Fa'ilam tastatek tak kuasa duduk. Fa'ala jambi. Ni. Tak kuasa berdiri. Al-mustasriya. Maknanya baring. Tak kuasa nak baring. Semaya dengan kepala. Tak kuasa dengan kepala. Semaya dengan lupuk mata. Tak akan gugur semaya selagi akal kita cukup. Tinggal dosa.
Hak tinggal tak dosa ada ke tak semaya? Ya? Ha? Tinggal semaya tak dosa? Ada lima? Dia kata, tengah ngaji ni. Bukan dengar bila-bila dawa kak dak ni. Kita ngaji ni. Ni boleh ilmu. Lima tempat tinggal semaya tak dosa. Aduh royak gitu. Apa dia? Pertama, ketiduran. Ha. Malam pukul 3:30 makan sahur, tai parok makan, ikan keli lagi, ikan limak kan nak ok ni. Sudah makan sahur, kita mai subuh. Sudah subuh, tidur kena telajak. Pas bangun bila orang beriso kare. Ha. Zuhur tak semaya, asar dak, maghrib dak. Orang ni tak dosa wajib qada. Tak dosa dia. Nunggu ketiduran. Ha tu. Tak serupa kita sengelai. Orang baik zuhur tadi, kita nak makan lembu lah, upai lembu lah, we makan air lagi. Orang baik asar, hanya dosa. Tinggal lagu ni, tinggal dosa. Tak pula, wajib qada segera. Qada dua. Qada segera, qada beransuran. Adapun dulu tadi, kita tertidur. Qada boleh. Kalau sengelai, selalulah wajib. Kalau tak qada, dua kali dosa. Tak semayasa, tak qada segera. Dua. Berat tu. Nah? Ha, tu ketiduran. Yang kedua, tak dosa tinggal semaya tapi wajib qada. Lagu mana? Tidur bukan dalam waktu. Malah hujah ini kerak banyak. Kotek-kotek kerak tarak lawe siapa dia mau. Jual pemalik pukul 10 tengah hari. Tarak ni hamba tak boleh pergi ke mana pun. Nak tidur, tidur. Tidur orang biasa. Zuhur kita tak khabar. Ha? Hak tinggal zuhur sana tak dosa ya tinggal. Wajib qada. Dua. Lepas kau dua ayat ni. Yang ketiga, tidur dalam waktu. Ha. Saat ni tidur bukan dalam waktu ni. Baya. Ni tidur dalam waktu. Kelik lah, galau, buka, taruh, kata lutut lagi ni. Makmur ke air, aku taruh benar ni. Makan air, sosiap, makan nasi, taruh, nak bawa semaya. Orang baik zuhur lah. Pacu punya gedung lah. Zuhur masuk dah, kita nak diri tak boleh, taruh lah jok. Tapi syarat kita kena pesan pada orang dipercayai. Royak orang ni, orang molek lah dia. Dia mempunyai haji, kawan taruh benar semaya ni. Lepas tu, kawan minta tidur sejata lagi tu nak gerak dah, kata taruh benar ni. Ha tak apa, boleh tidur. Bila tidur sedap, celak mata, pojik pun nerah pun kita juga. Orang kita pesan saat ni. Apa molek dah. Tak wajib apa? Tak dosa kita tinggal, wajib kita qada. Yang keempat, pak ni. Yang keempat dipaksa. Mung jangan semaya. Ha. Kalau mung semaya, aku bunuh ataupun keluarga kamu aku kena. Boleh masa tu kita tak semaya. Lepas waktu lepas. Kita tak kena semaya, tak dosa. Wajib kita qada. Ya kelima, kita qada. Dan yang kelima sekali, kita terlupa. Duk, galik-galik baca Quran. Rebesa zuhur terlupa. Dia kata semaya, dah. Tak apa. Itu lima yang tak wajib. Apa? Tak dosa kita tinggal, tapi wajib kita qada. Saat ni, nak diri ni. Salli ka iman. Semayalah kamu dan keadaan berdiri. Fa'ilam tastatek tak kuasa nak diri. Syarat diri kena betul. Waktu saya ingat itu, tak sah. Kita mari, baris tua belakang. Nampak bokok belakang. Kita muda tak teramak juga. Allah bersama demo. Tidak tacok kita congkain sore ni. Tu nak kata, ha, demo sah, kita tak sah. Fa'ilam tastatek tak kuasa diri, pakar idang, duduk. Pak kita tak kisi,
Situ ulang bahas. Duduk bawah ke duduk tak kursi. Kalau manusia kata, duduk bawah. Pada duduk lagu mana? Sebab tak kursi ni, kita tak boleh diri, kita tak boleh duduk. Pas duduk lagu mana? Pak kara duduk, terdengar gini. Boleh buat ke tak? Tak boleh tak kursi. Pertama, nombor satu, afdal duduk iftirah. Sebab kita atahiyah pertama. Duduk tak tumi, duduk gini, kaki ni. Pukul ni. Ada. Allahu Akbar. Ha. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana. Allah. Boleh ke tu? Tu pertama. Oh tak boleh. Sakit ni. Tak tumit tak boleh. Tumit dah cocok rasa. Sakit. Duk iftirah yang kedua. Bagaimana? Punggung duk atas sejadah ni. Kaki kiri tak berpetihkan ni. Hak ni lipat. Ha, tu. Allah khabarak. Terbalik dong. Yang kedua. Tak alih juga. Tak alih. Ha, tak alih. Yang ketiga. Ik'ak. Ik'ak ada dua. Sunat dua makruh. Tapi dah kita nak tak alih. Boleh semaya sah. Duk lagu mana? Diri betul dua tumik ini. Tak tahan. Ah, saya lipat tak boleh. Ha, tak lipat tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana. Ha, boleh ke tu? Tak boleh. Sakit pula dah ni. Celah sakit ni. Jadi kau tak kau kok mana hubat tak kak sia makan. Pau kayu keliling semua perai dah belakang. Tuan penyakit tak berada. Ikat yang kedua makruh tapi boleh semaya sah dah kita lipat talih dah. Jangan kaki. Ah ha, boleh duduk. Lagu mana? Katalah kita ah ha, ini. Ah ha, ni. Ha. Ah ha, tu. Allahu akbar. Nak gokok talih dah gitu. Boleh? Ha. Nah. Sebelah, sebelah, sebelah lah ikut dia gitu. Apa? Asas semaya. Nah. Talih juga dah lagu ni. Ah, sudah. Duk yang akhir, tarabung. Lagu mana? Sila. Habis ni? Allahu Akbar. Tak boleh sila. Matilah sini. Itu sila boleh. Sila boleh ke? Tujuan yang takut jadi orang duduk, orang tak kisir pun takut sujud tak boleh. Sedangkan sujud ni rukun. Sujud rukun. Sabit tu lah kalau kita tak boleh sungguh. Ha, tak apa. Tak boleh kita. Diri pun tak boleh. Duduk tak boleh. Apa? Duduk tak boleh. Ha, nak sini tak apa. Sarak kita nak bangun dulu. Kau ngaji lah. Allahu Akbar. Kita nak baca wajah tu. Tak email baca patiah. Kita takut. Di ramulah. Haru dah. Allahu Akbar. Bila sujud, kita boleh bangun. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Nak turun tak boleh. Baru kita duduk sini. Kecuali kita duduk dah nak bangun tak boleh. Ha, tak apa. Duduk gini. Saya diri duduk gini. Puyai sujud. Apa ye rokok? Nah. Allahu akbar, tangan we sama lutut ni. Buka, tangan buka. Ajar dia. Allahu akbar, subhana rabbiyal azim. Wa tiga kali. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Situ Allah Taala tanya kita dengan Tuhan. Ta'ime tak boleh nak hukum. Kita boleh turun, tak boleh turun. Dia bahang dengan Tuhan. Boleh kita tak turun, batas maya sebab rukun kita tinggal. Oh, tak boleh sungguh. Ha, tak apa. Pas sujud ke mana? Halau tangan sikit. Wih lebih. Pas tunuk, wih lebih pada rokok sana. Allahu Akbar subhana rabbiya ala. Boleh? Nah, hatu atas kursi. Hatu di atas maya kita, kita buat wih puas hati sikit ngaji dah. Kita wih bolehlah. Masya Allah nak buat. Sebab, pas puyah kita rokok.
Nabi kata turun lutut dulu. Allahu akbar, turun lutut. Biar turun lutut, tangan. Tangan pun sama. Ha, sama gini. Mundur sikit. Ha. Rapat pun sama. Hadap ke belak dia kau tu. Nak buat projek pun kau ni. Pun sama. Patu betul bahu. Allahu akbar, tengok sini. Hal ni sama kan. Kita turun lutut dulu, mulai buat pria bangun. Tangan dulu. Allahu akbar. Turun tangan. Bila nak bangun, Allah akak hanat. Jadi kita pulah. Kita ni pulah kau orang panggil. Gana? Turun. Orang tua lutut kita, Allah. Naik tangan dulu kita dah sini. Tak ada. Kita sakit. Tak apa, pi pala tak leh situ. Kurelah. Tapi orang sepuluh nak betul email gigi pelau tak serupa dengan gigi cukup. Gigi pelau kurel. Gana? Jadi hamsong berangin habis. Bismillah. Dia tu pergi angin semua. Tu email orang pilih payah. Tujuh tu email nak tak tu email. Pertama, orang fakih erti fakoh. Oh, fakoh sebab kena semaya mai fakoh. Kita tak email tak tahu. Sabit tu kata email duk gini. Orang belakang kena ada tiga orang. Khalifah, munabih, mubalih. Kalau-kalau pun kau nak dah, pak sapsal. Jadah tak serupa tu. Putih. Orang tak baik naik ni. Kita dah dekat email apa? Kau kipah kuat sikit. Kita tak panas sekarang apa? Orang tak berani tu depan tu email ni. Khalifah, munabih, mubalih. Apa khalifah ketika ta'imah salah? Ta'imah Allah, kita pun Allah. Tengok darah ta'imah pacak. Biar klik motong saat ni. Darah. Nengok lagu mana kita? Ya baca apa dia? Subhanallah. Itu pada waktu itu kau. Tak ada kata. Lepas tu, kita naik. Ni ta'imah. Hah, kita naik. Tahu kata ta'imah darah. Tak tahu. Kita turut batal. Kita naik. Dua. Hepek dengan dia. Belagakan dia. Kalau ta'imah panah, dia tahu kata dia tu batal terbaik. Bila ta'imah tak panah, siku masuk memang apa. Aduh. Gocah kau mana ni? Kena reti kedua. Ta'imah tu reti. Tu khalifah. Kalau batal tekan tu nak ini. Teme lo ni wak suruh. Pas suruh jajah tak masuk lah mana. Maka banyak teme. Allah. Baik. Teme tak apa. Minta maaf ni. Gatilah kita batal. Kita nak gati ni. Tak apalah teme. Itu batal pas kita. Pas nak reno ni. Teme berat dah. Tak ada apa dah dia. Kita kena berderah. Allahu Akbar. Orang tak tahu kita ini. Jangan kita. Jadi lagu tu. Batal. Gip yap diri. Allahu Akbar. Tak ingin gip rak dah. Orang ni tahu dah. Sami Allah liman hamidah. Salah. Allah tu nak situ lagi. Siapa bangun khair diri tu. Bawa kita jaga. Satu. Dua. Tu khalifah nertimna. Ya? Atau dia antar. Banyak karo lagi lah semaya ni. Itulah dia tengah ngaji ni. Baik tu dalam semaya ni. Sebab tu kita ngaji fahati sikit. Ngaji banyak sikit lah. Kita ngaji, bila-bila ngaji. Atau dia antara hari ni. Semula ni kita tinggal dah ni. Sementara kita ngaji. Bak rukun kauli. Rukun kolbi. Bila kolbi, nak niat. Niat lagu mana? InsyaAllah, menurut pesan tu, kita ngaji bak rukun kauli. Kolbi,
bahasa hati niat lagu mana? Di antara kata ulama, niat ada tiga. Kamaliyah, urfiyah, tauzi'iyah. Dua yang terima, satu tak terima. Tak sah semuanya. Atlas kata ini, sekat ini dah. InsyaAllah merupakan itu, kita akan sambung mengaji Usuluddin ataupun kita mengaji tajwid, kita buat gila lagi. Nah. Ha. Kan dah? Tu tunjuk hanya. Ha. Molek bagi tanya sana. Ya syarat rukun kita sujud kena tujuh anggota. Sujud. Nahi dua tangan, dua lutut, dua perut anak yang ibu jari. Syarat itu rukun. Syarat dia dahi kena tekan. Lepas tu, jangan tertindih walau apa satu sorak rambut pun jangan. Dahi. Sarak tekan. Dahi terbuka. Tak ada sekarang rambut lah. Tak kena rambut. Tekan saat setara mana? Laksana kata kapah tu, kepek kapah. Jadi, bagi tanya sekiranya, kaki ni tak boleh. Eh? Sebelah dia tak boleh. Kalau kita dalam keuzuran, dimaafkan. Hak bahasa kita tak ada uzur, tak punya akak sebelah kita. Atau apa? Tak cukup tujuh. Atau. Kalau sakit tak apa. Nah. Tak apa. Sebab Tuhan raya dah. Nah. Tuhan tak memberati atas manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'a. Tuhan tak paksa bagi seorang itu. Kalau dia tak kuasa, tak apa. Boleh sekat mana, sekat itulah dia terima. Kita ngaji dia makin. Tak pandai dah aku tu, hey, sekat ni. Aku petua dah. Tak apa, terkata. Asal dia boleh mengaji. Sebab tiba pok, akhir sekali minta pok kita ni. Kecek kata dengan tu, hey, bang tengah malam, ya Allah. Minta lah panjang umur, ya Allah. Wih kesehatan. Dan aku duduk mengaji sampai mati, ya Allah. Minta gitu. Wih matilah husnul khatimah. Matilah kebaikan. Itulah, bapak sekat ni. Nah. Jika terkasar agak maaf kebaikan pada Allah kesilapan kejahilan saya wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allah fir lana dzunubana wa ghaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala tatika rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin sabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.